biasa kau Ibrahim. 1000 domba, 300 sapi, 100 unta. Luar biasa banyaknya ini pengorbananmu kepada Allah. Ketika dipuji, keluar mulutnya lepas kontrol. Wah, udah seberapa ini? 25 miliar kecil ini. Andai saja ada anakku, anakku saya potong kalau Allah minta. Waktu itu memang Ibrahim belum punya anak. Berlalu, menikah dengan Siti Hajar, hamil Siti Hajar, lahir anaknya, beri nama Ismail. Inilah keturunan kita orang Islam. Siti Sarah dengan Ibrahim alaihissalam, lahir pula anaknya, lahir Ishak. Inilah keturunan orang Yahudi. Tanggal 8 Zulhijjah, mimpi Ibrahim. Hey Ibrahim, kau pernah berjanji kalau ada anakku saya potong. Sekarang ada anakku, potong itu anakku. Bangun Ibrahim. Wah, ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa terang sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Dipanggil Ismail. Nah, kalau semalam saya diperintah Allah memotong, menurutmu bagaimana? Apa jawaban Ismail alaihissalam? Laksanakan Pak, jangan ragu. Begitu sampai di tempat penyembelihan, dipotong anaknya, tidak mempan. Nagere anak-anak, tidak mempan. Keras sekali kulitnya. Ismail berkata berkantung-kantung Pak. Dihantamkan ke batu, satu kali hantam, hancur batunya. Lalu Ismail berkata, ulang Pak, sebelum diulang, lepaskan ikatan tanganku, lepaskan ikatan kakiku. Kenapa? Kalau saya diikat, nanti Allah menilai saya tidak ikhlas dan tidak tulus. Lepaskan ikatanku. Dilepas. Begitu mau disembelih kedua kalinya, Allah di atas aras memanggil malaikat Jibril. Jibril, kau lihat itu hambaku. Kau lihat itu hambaku, perintahnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memuji dua manusia ini dengan membesarkan malaikat Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambung oleh Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah, Huwallahu Akbar. Mendengar ini, lalu Ismail alaihissalam melanjutkannya, Allahu Akbar, Wadillahilham. Itulah sejarah takbir kalau bapak takbiran hari raya. Setelah itu Allah perintahkan Jibril, kau ganti lehernya Ismail dengan leher unta atau domba. Disembeli, selesailah. Inilah uji coba keimanan Ibrahim alaihissalam. Yang beberapa hari lagi yang akan datang, kita juga akan diuji kemampuan kita, diuji iman kita. Mau jauh itu kurban. Alhamdulillah Pak, Allah tidak minta potong anak. Allah cuma minta potong kambing.